Selamat datang di channel DK 8000, channel tempatnya informasi dan juga modifikasi. Oke, seperti kawan-kawan lihat, hari ini saya sudah bersama sebuah motor ya. Sebuah motor yang baru saja resmi diluncurkan di Kota Denpasar. Wemoto atau nama kerennya Wemoto, tipenya adalah Draco 250i. Ya. Dari namanya aja kawan-kawan udah bisa nebak kalau ini adalah sebenarnya lawannya X-Max, X-Max 250 dan juga Honda Forza 250. Oke? Sebelumnya saya sudah sempat membuat video review mengenai Draco 250i ini. Linknya akan saya taruh di kolom deskripsi ya. Nah, tapi di sana juga ada saya bikin test ride, cuma test ride-nya tipis-tipis. Kali ini kita test ride-nya test ride beneran ya. Seperti biasanya video test ride saya itu pasti akan mengukur beberapa hal. Pertama sudah barang tentu adalah riding positionnya. Yang kedua dari suspensinya. Yang ketiga dari brakingnya. Yang keempat dari powernya. Dan yang kelima tentu saja 0 sampai 100 km/jam berapa detik. Oke, tanpa berlama-lama waktu lagi, kita langsung saja kita bejek gas si Wemoto Draco 250 ini. Let's go. Loh, kok nggak pakai helm? Perasaan tadi pakai helm deh. Ini baru benar, ya. Baru benar, kata motor. Motornya sudah menggelinding. Ntar dulu, lampu hijau. Kita gas dulu. Set, anginnya keras banget. Iya, Wemoto Draco 250i. Dari namanya seperti saya bilang tadi udah jelas-jelas kompetitor dari si X-Max dan juga Forza ya. Cuman memang dari positioningnya sepertinya motor ini agak susah bersaing dengan X-Max ataupun Forza. Forza udah beda kelas ya, X-Max lah kita bilang ya. Walaupun harganya terpaut tidak begitu jauh, cuman Wemoto ini adalah pemain baru di Indonesia, dibawa oleh M-Force Indonesia, dan kalau di Bali dipasarkan oleh CSBI, Cahaya Surya Bali Indah, yang juga memasarkan produk Suzuki, SYM, VR, dan juga kendaraan roda 3, Niaga itu ya. Nah, seperti itu. Jadi kawan-kawan kalau masih penasaran, pingin test ride si motor ini, silakan datang aja ke salah satu dealer mereka, ada di Tamrin, Jalan Tamrin, ada di Jalan Patimura. Nah, silakan. Sebenarnya ada lagi di mana ya, Gunung Agung kalau nggak salah ya. Ya, seperti itu. Cahaya Surya Bali Indah. Motor ini ada 3 warna. Ini si Torquoise ini satu, lalu ada warna hitam dan juga kalau tidak salah kombinasi merah hitam kalau nggak salah ya. Seperti itu. Yang beli motor ini ada servis gratis kalau tidak salah selama 5 tahun ya. Lumayan lah ya. Lumayan. Sudah saya pegang selama 2 hari ya, jadi kurang lebih feel-nya sudah mulai saya dapatkan si Draco 250i ini. Cuman supaya lebih confirm aja ya, confirm biar lebih enak. Jadi nanti hasil review test ride, hasil test ride-nya paling tidak bisa menggambarkan lebih akurat ya. Sementara nikmatin aja dulu ininya, apa namanya,
pemandangannya. Oke. Ya, sekarang kita coba untuk 0 sampai 100 km per jam. Berapa detik ya? Bentar. Oke, 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Ya. Oke, setelah berkeliling-keliling dari tadi, dari kemarin kita mencoba si W-Moto Draco 250i ini, akhirnya beberapa hal dapat saya simpulkan, yakni oke, pertama dari si riding positionnya dulu. Kalau dia riding position, ya, menurut saya motor ini benar-benar nyaman banget, ya. Kawan-kawan bisa lihat juga itu di sana ada pijakan kaki kayak begini. Ya, kelihatan enggak ya? Mudah-mudahan kelihatan ya. Mana dia? Set itu. Lalu ada yang sebelah sini ya juga, dua. Ya, jadi enak banget. Nyaman lah, segitiga kenyamanannya itu dapat banget. Terus tangnya juga bisa kita raih dengan nyaman, jadi agak begini yang bentuknya ya. Terus dia posisi tertutup, jadi manis gitu. Ya. Terus semua handle bisa kita pegang semua nih di sini dengan gampang. Ya. Dengan gampang jadi tidak ada masalah. Plus kalau misalnya malam nih kelihatan nih ada ini ya, ada pendaran cahaya gitu ya, apa istilahnya gitu. Itu dari riding position. Untuk tinggi saya 170/87. Ini kaki saya masih bisa menapak dengan sempurna ya. Tuh kawan-kawan bisa lihat kaki saya. Kaki saya bisa benar-benar menapak kiri kanan. Jadi nggak begitu tinggi banget motor ini. Jadi oke banget lah ya. Mungkin kalau yang tingginya kurang dari 175 cm mungkin agak jinjit, tapi jinjitnya paling cuma begini. Enggak drastis jinjitnya gitu ya. Itu dari sisi riding positionnya. Lalu kalau dari sisi suspension, suspension depannya saya bilang mungkin agak sedikit lebih keras dibandingkan belakangnya ya. Tapi saya bilang motor ini suspensinya oke. Tadi beberapa kali saya dapat ngelibaskan di depan tadi itu ada jalan lubang. Masih tergolong nyaman. Terus tadi beberapa kali juga ketemu jalan tadi di jembatan, kalau kawan-kawan tahu itu jalan agak bumpy, itu masih bisa kehandle juga, nggak begitu masalah. Standar lah ya untuk mobil untuk motor perkotaan, no big deal lah itu ya. Dari sisi pengereman juga menurut saya ini oke banget. Di sini sudah ada setelannya juga ya, jadi tinggal diputar-putar aja ini. Ini kebetulan posisinya ada di nomor berapa nih, 1, 2, 3 kali ya. Nah, di nomor 3 jadi mungkin agak sedikit lebih dalam. Dan ini ada di posisi 1, jadi agak jauh gitu. Pakem banget. Yang belakang saya bilang lebih pakem dibandingin yang depan. Saya nggak tahu. Soalnya cakramnya juga untuk belakang termasuk besar ya. Kalau dulu kan perbandingan mengerem itu lah 60-40, 60 depan, 40 belakang.
Tapi sepertinya ini agak berubah ya. Feeling saya aja sih, feeling saya aja. Kayak lebih pakeman yang di belakang. Ya. Sepertinya. Dan bagian depan ini supaya tidak begitu, mungkin juga untuk safety juga ya. Soalnya depan kadang-kadang kalau kaget langsung di rem ini mungkin bisa celaka. Jadi agak sedikit dikendorkan, jadi juga pun agak ngeremnya kaget. Masih aman lah, masih safety gitulah ya intinya. Itu depan belakang juga ini sudah menggunakan cakram, jadi udah oke lah, nggak ada masalah. ABS juga udah. Saya coba dari tadi pingin supaya bannya ngunci belakang, nggak bisa-bisa dual channel ya ABS-nya. Jadi oke, nggak ada masalah brakingnya. Power, ini yang saya garis bawahi. Power motor ini karena motornya DHOAC, maka power motor ini cenderung keluar di putaran menengah ke atas. Jadi kalau di bagian bawah itu dia agak-agak sedikit kosong ya. Paling kalau kawan-kawan agak kagetin gitu ngegasnya ya, itu dia berasa kayak agak kosong gitu. Tapi kalau udah di atas enak, enak banget motornya nih. Ya, seperti itu. Nah, untuk 0 sampai 100 km per jam, kawan-kawan udah bisa lihat tadi ya. Kawan-kawan bisa lihat seperti apa 0 sampai 100 km per jam berapa detik. Dan juga tadi top speednya kurang lebih, gak tau kelihatan gak ya di kamera ya, tapi kurang lebih sekitar 130 lebih lah, hampir 140. Karena ini speedometernya analog ya, jadi saya gak bisa nebak angkanya berapa, tapi kurang lebih di atas 130 tapi di bawah 140. Ya lumayan lah untuk bobot saya 87 kilo ya, tinggi 175. Not bad lah ya untuk motor 250cc. Cuman yang saya perlu garis bawahi di sini adalah, sebentar lu, belum sampai itu. Saya juga tadi pengin lupa mengomentari masalah kaca spion. Spionnya ini enak banget, gede, baplang. Jadi semua pandangan ke belakang itu bisa kelihatan dengan sempurna. Tapi di antara kelebihannya itu juga jeleknya adalah karena terlalu lebar. Kalau biasa bawa motor kecil, ya ukurannya lebih kecil, pasti takut nyangkut. Ya karena ini jujur nih lebar banget nih. Itu ya. Ya ada plus ada minus lah ya. Nah, yang saya patut garis bawahi untuk si motor ini adalah ya, bukan ke ini sih, bukan ke ini ya. Istilahnya bukan minusnya juga, cuman untuk membuka joknya ya, di mana kawan-kawan seperti video saya sebelumnya buka jok itu harus dihidupkan dulu, ditekan, diputar, baru dipencet, baru kebuka jok belakangnya. Kalau itu tiba-tiba ngadat, ini satu hari ini saya ngadat terus nggak bisa buka joknya, jadi terpaksa harus manual seperti ini. Dan ini ditarik, tak, ini nggak tarik biasa. Nanti kebuka joknya seperti itu. Nggak, kenapa nggak sistem pembukaan joknya itu ini aja ya? Apa istilahnya, begitu dipencet dia nggak usah pakai ini segala, nggak usah pakai elektrik gitu ya. Jadi tinggal diputar biasa, kayak Yamaha itu kan, tinggal diputar ceklek kebuka. Walaupun di sini ada pegasnya ya, ada hidroliknya, ada hidroliknya. Ya, itu aja sih kalau menurut saya. Sisanya oke, tampilannya juga oke, enggak ada masalah. Oke, saya rasa demikian saja dulu video test ride dari Draco 250i. Ya, semoga kawan-kawan mendapat informasi, dan jika pun ingin mengambil motor ini, ya, ada baiknya tonton video saya dari depan sampai akhir, dan juga video review sebelumnya biar dapat bayangan seperti apa sih motor ini. Jadi kalau membeli udah nggak beli kucing dalam karung lagi. Ya, terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi nanti di video mendatang. Have a nice day. Bye bye.